Kegiatan pertandingan Liga 3 Indonesia yang dimulai sejak 2 Agustus hingga tanggal 8 Agustus 2018 dibuka resmi oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Seusai melaksanakan pembukaan pertandingan Liga 3 Indonesia yang dimenangkan oleh PS Putra Kundur dengan skor 1-2 tersebut, Gubernur Kepri menjelaskan bahwa bangkitnya prestasi persepakbolaan Pemprov Kepri sendiri akan selalu membina serta memotivasi serta memperhatikan kesejahteraan para atlet sepak bola yang tersebar di seluruh wilayah Kepri. Ingin mendorong sepak bola di Kepri secara umumnya harus lebih baik. Ya. Tapi kemarin lawan Liga 2, ya, Region 1 yang urut ketiga kita bisa mengalahkan. Jadi mudah-mudahan mereka nanti jadi pemain-pemain yang profesional. Apa motivasi kita? PSPS Pekanbaru berhadapan dengan 757 Jaya Kepri. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh tim 757 Jaya Kepri dengan skor 2-1. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.